Just malam di sini. Hari ni saya main game Welcome to Bloxburg. Sebab Bloxburg dah nak free. Sebab saya terbaca dekat Twitter Bloxburg akan jadi free. Jadinya marilah kita main game ni untuk tengok kelebihan kalau dah pernah beli Bloxburg sebelum dia jadi free. Let's go. Alright, sudah masuk. Mari kita cash out daily reward. Ini dia guys. To our early Bloxburgers, we are leaving paid early access. So korang dah tak payah beli Bloxburg. Kalau siapa yang tak ada Robux dah tak payah beli sebab dah free. Thank you so much for playing and sharing your creativity with us. Through building, roleplay, event and more, you never stop amazing us. And we hope to continue seeing you around for many years to come as we open this next chapter. For your early support, you receive Comfort Master 5S500 Early Access Trophy dan Early Bloxburger Title. Kita akan dapat benda free. We could not have done this without your support and very excited about our many future plan to keep improving the game. Okay, itu dia lah guys. Benda free yang kita akan dapat. Nampak ni, diorang ni dah flexing dulu dah. Oh, ni lagi satu, trophy Welcome to Bloxburger. Mari kita tengok. Kita remove ni. Sila parking sini untuk saya remove. Okay, so seperti yang kita lihat, kita ada barang free yang sangat rare untuk orang yang pernah beli Bloxburg je. Dan lagi satu ialah trofi ini. Okay, dua benda ni kita akan dapat kalau pernah beli Bloxburg. Ini apa benda? Mari kita baca. This trophy is awarded to you for playing Welcome to Bloxburg while the game was in paid early access to our early Bloxburger. Thank you so much. Belongs to Malchikadok. Siap letak nama Alright, saya dah letak dekat dalam rumah. Mari kita tengok. Tu dia. Welcome to Bloxburg, the best town EST 2016 beta. Saya ada nama saya guys, Malchikadok. Cantik trofinya. Alright, next barang free yang kita dapat ialah kerusi ini. Tapi sebenarnya adalah kereta guys. Kita boleh bawa. Tu dia guys. Ianya bukan sofa biasa. Ianya adalah kerusi. Saya ada nombor plate lagi. Semua yang join saya masa ni ialah semua yang beli Bloxburg lah. Sebab belum free lagi time ni. So tiap orang yang dalam server ni ada. Ni apa benda, naik kereta merah. Orang naik sofa tau. Zaman sekarang ni orang bawa sofa untuk berjalan-jalan. Tengok. Kita jadi geng-geng bawa sofa. Dia ada dikira kereta lah. Tapi slow lah. Ini kenapa angkat apa ni? Kenapa kau angkat sampah? Alright, alang-alang kita dah ada kereta, mari kita test drive-thru menggunakan sofa. Drive-thru. Kita pilih nak order apa. Kenapa tak boleh? Alah, dia tak di-consider sebagai kereta ke? Try one more time, tapi first person. Oh, boleh! Saya lupa, kena tekan E. Haha, tekan mouse memang tak boleh. Alright, saya order fries. Mari kita dapatkan fries kita. Bang, saya ada order fries tadi bang. Amboi, dia tengok-tengok pula saya naik sofa ni. Mentang-mentang ni sofa murah ya. Mana fries saya bang? Baru ambil. Terima kasih. At least senyum sikit bang. Aduh, kerja tak senyum macam mana. Alright, kita dah dapat fries guys. Hanya dengan menaiki sofa. Haha, let's go. Yang lain dah kenapa pusing-pusing. Alright, anyway, jom kita pergi ke tempat parking kereta. Sebab kita dah ada kereta sofa. Kita parking dekat tingkat atas sekali. Di sini, yeah. Oh, dikira parking. Okay. Cuba try test korang parking belakang saya. Tu. Disebabkan kereta ni dia tak panjang ke belakang, so boleh beratur parking kat sini. So dia nampak macam rombongan geng-geng sofa. Literally rombongan geng-geng klasik Bloxburg. Di mana semua yang beli Bloxburg lah boleh join dalam parking beratur macam ni. Anyway, mari kita makan fries ni. Dah beli tadi kan? So, kita kenalah makan. Mari makan-makan. Makan guna dagu. Ni dah kenapa bawa chainsaw? Kamu nak potong kereta baru saya ke? Janganlah. Ada orang datang ke? Oh, sambal. Welcome to the club. Ini adalah club-club sofa. Bawa kereta tu. Apa fail sangat bawa sofa? Kadang-kadang korang tak beli ke drive-thru tadi? Aduh. Korang ni dah ada kereta.
belilah drive-thru at least. Better free ni. Seterusnya kita akan pergi ke pantai pula untuk healing menggunakan sofa. Tapi satu benda yang dia tak tambah lah, iaitu dia tak tambah kita tengah berehat kan. Sebab ni dikira sofa, patutnya at least hybrid lah. Dia rehat sambil bawa kereta. At least ada kelebihan lah sikit. Ni tak ada, dia just biasa je. Alright, kita healing dekat tepi pantai dengan sofa guys. Korang ada, tak payah susah-susah nak sewa apa ni, tempat untuk berlepak di tepi pantai guys. Kan selalu kan kalau kita pergi pantai kita kena sewa kan, tak payah. Ini kita lepak dekat sofa kita sendiri je. Bawa sofa dari rumah terus sampai ke sini. Boleh lepak bersama kawan-kawan. Boleh ambil gambar sikit. Healing sampai pagi. Jual ais krim ke? Boleh lah. Kita makan ais krim pula. Oh, semua dapat ais krim eh. Oh, kita bukan saja dapat free sofa yang boleh membawa kereta, tapi kita dapat free ais krim dari sambal sebab dia belanja. Jemput makan ais krim. Ben's chocolate ais krim. Ais krim ni yang tepi tepi sana tu. Dia bawa kan. Ya, apa yang saya buat eh? Mana ais krim saya? Ais krim saya hilang bila makan guys. Okay, seterusnya selain itu kita boleh melepak di dalam nightclub. Walaupun dalam nightclub kita ada boleh duduk sebab kita ada bawa sofa sekali. Jadinya tak payah susah-susah nak berdiri ataupun nak duduk kat tepi-tepi tu. Sebab kita boleh joget-joget di sofa saja. Alamak, dah tersekat dah guys. Dia tak boleh keluar dari sini. No, sofa saya. No, saya menyesal pergi night club guys. Saya dah tak nak pergi night club dah. No, my sofa. And satu lagi benda yang kita boleh buat dengan sofa ialah pusing-pusing. Helikopter, helikopter. Alright, mari kita try. Buat pertama kalinya. Kita tengok. Sofa masuk parit. Ya, tak pernah dibuat orang di Bloxburg guys. Sofa masuk parit. Alamak, keretanya terus rosak guys. Gerak terus. Oh no, saya menyesal. I regret my decision. Sofa saya dah tak boleh bawa. No, sofa diorang pun. No. Alright, seterusnya. Hey, what up guys? Alamak, hujan lah. Weh, kereta ni tak ada atap. Macam mana? Jom, jom, jom. Lepak rumah saya. Lepak rumah saya. Geng-geng sofa, let's go. Sini, sini, sini. Masuk, masuk. Jangan tak masuk. Masuk. Alamak, tak muat tu. Okay, muat, muat, muat. Muat. Jangan risau. Masuk, masuk, masuk. Buat macam rumah sendiri. Ni, sini, sini. Parking dalam, guys. Nanti sofa korang rosak tu. Korang ni tak sayang sofa baru ke? Kenapa tersekat tu? Alright. Semua dah parking cantik. Tu dia. Kan? So kalau hujan jangan risau, boleh bawa masuk rumah lah sofa ni. Sebab dah nama pun sofa kan, memang untuk dalam rumah. So kalau bosan boleh bawa keluar, jadi kereta. Itulah kelebihannya sofa kereta ini guys. Limited hanya untuk orang yang beli Bloxburg sebelum dia free saja. Yeah. Okay, nampak tu ada orang buat persembahan kat depan. Sebab ni pentas kan, somehow kita dekat pentas. Alright guys, itu saja video kali ini tentang game Bloxburg yang akan jadi free dan barang-barang free yang akan diberi kepada orang yang pernah beli Bloxburg, iaitu sofa ini dan juga trofi tadi tu. Okay, terima kasih juga kepada yang join saya dalam Bloxburg, iaitu ada Nas, Akil Hazim, Alteza, Sambal dengan Amin. Komen kat bawah kalau korang ada sofa ni macam saya. Alright, harap korang enjoy. Jumpa di video akan datang. Okay, mal di sini. Ciao. Assalamualaikum. Bye-bye.